5 tahun. Tolong untuk kedepannya dimasukkan beliau, ya, biar semuanya terkalungkan masuk ke dalam hallnya yang kita cari hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo para bapak, para ibu sekalian, kita salam-salam dibuat hati ibadah dimana Allah subhanahu wa ta'ala kami wasilah mustahil yang kami berkahi pun menghadiahkan dimatang Nihriko Allah Bona Bayar Kerasan Bahasa Kina Bayar Itu Kornen Wazazati Baka Den Selamat Wazazati Satari Mengkawal Mungkin Kuno Nyawon Izin Demata Kono Sesepo Lalu Nyawon Aku Tengge Iki Kuno Ditunjuk Nih Tepoknya Tadi Kudu Nih Batu Lahan Mugi-mugi bertemu-temu rasa hormat kulo dumateng panjenengan sang kalih. Monggo penyiaring kedah ingkang ikhlas lillahi ta'ala. Insyaallah al-mahfurlah bayanul hasan kalih Gusti Allah dipun kulungaken sebagai ulama. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. الفاتحة أعوذ بالله جل جلاله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا إلى حضرات النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وحوله وذريته وآل بيته أجمعين شيخ لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والمولانا العاملين والمستمعين المخلصين والمرسلين الراشدين وجميع الملائكة المقربين سيقول لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Bismillahirrahmanirrahim. Arwahiyyil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha fi dariha wa badiha wa khususan ila ahli qaryah sembilanku min ahlina wa ahlikum sayyidu lillah lahumul fatiha A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin Summa ila sultanil awliya sya'udhu wa bihajjilani nusyak Rabbil naqsadani Kudisasiru masyaihu lillahumma al-Fatiha A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Arrahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim waladdallin Thumma ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa aqaribihim Syai'ulillah lahumul fatiha
minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Subhana rabbina rabbil alamin, arrahmanirrahim, bin Muhammad Cis wa ila ruhi mahnya isyakina wa ila ruhi mahnya yaitu kurnan wa dozatih wa ila ruhi mahrakin selamat wa dozatih wa akadibihim wa usulihim wa turu'ihim syai'un lillah lahumul fatihah. Alhamdulillahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, wa man muhammirhu nunakishu fil khalqi afala yaqilun. Shadaqallahul adzim. Para alim ulama, bapak kiai, bapak ustad, bapak-bapak haji dan ibu-ibu hajah, tokoh masyarakat, tokoh agama, khusus dumateng keluarga besar almarhum almarhumah Kyai Haji Abdullah Hasan wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajmain. Mbah Kyai Subaiti, Mbah Kyai Selamat Effendi, Mbah Kyai Ahmad Maktum, Mbah Kyai Ainun Siha, Bahyai-bahyai yang lain, jamaah yang hadir, rahimahumullah. Yuna punten sakderengi, niki pun jam 10:30, mungkin pengajiannya paling akhir sakdungone jam 10:45. Kersane sholat duhure mboten telat, ibu nggih. Maka dari itu belum mboten iso suwi Bapak Ibu enten Mbah Yai Ainun Siha. Mbah Yai Ainun Siha niku kiyaine bojo kula. Saged 30 juz niku lontaran. Beliau Mbah Yai Ainun Siha mudah-mudahan beliau awet sehat panjang umur. Amin. Kesempatan pengajian iki mengki Pak Yai Slamet kula mangke namung badhe ngomong napa-napa sing badhe kula omongke mawon. Nggih Pak nggih. Krana wektune pun siang, kula janji Pak, niki mangke kula mboten badhe ngomong napa-napa sing mboten badhe kula omongke. Jenengan rungokke sing kula omongke mawon nggih Pak Bu nggih. Wis gak usah rungokke sing ora tak omongke. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala
Siang ini kita oleh Allah dijalankan. Siang ini kita oleh Allah ditulis, ditakdirkan sanggup berada di majelis taklim, majelis ilmu, majelis yang penuh barokah. Di sampingnya jenazah almarhumah Kiai Haji Abdul Hasan wa'ala alihi wa sohbihi wa dzurriyyatihi. Mudah-mudahan Pak lungguh ya Pak dhewe teng mriki panggenan. Awal sampai akhir dicatat kali Gusti Allah sebagai amalan ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Menjadi lantaran dan wasilah hadir kita nih Bapak. Penyakit yang ada pada diri kita oleh Allah diangkat, diganti dengan sehat walafiat. Amin. Menjadi lantaran dan wasilah mudah-mudahan anak putu kula, anak putu kita bersama oleh Allah dijadikan anak putu yang ahli Quran. Amin. Anak putu yang ahli ngaji. Amin. Anak putu yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sabari lungguh teng pengajian iki Bapak Ibu sing utange akeh rampung pengajian lunas kabeh sabari dibayar. Allahumma. Nomor loro selawat salam mudah-mudahan tetap disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir niki teng dina kiamat itu syafaati Kanjeng Nabi, diakui dadi umate Kanjeng Nabi, mlebu swarga bareng kalian Kanjeng Nabi. Apalagi disanjangke kali Pak Kyai Slamet Effendi kita ziarah kepada ulama, kakahan nama Zaroni sama dengan ziarah kepada Rasul. Wa man Zaroni wajabat syafaat. Sapa sing ziarah marang aku nalikane aku sing urip dawuh Kanjeng Nabi wajib mendapatkan syafaat. Yang datang ini mudah-mudahan mendapatkan syafaat Rasul bareng mlebu swargane kalian Kanjeng Nabi. Amin. Jamaah rahimakumullah, judule pengajian siang iki haul Pak. Roto-roto meh mesti lek pengajian haul niki Pak. Haul ini diun sewu pengajian ini produknya orang NU. Wong Wahabi amit gak duwe haul. Sing duwe NU. NU niku paling sugih pengajian. Haul pengajian. Gene pengi. Nglairke anake pengajian. Muludan pengajian, sabanan pengajian, rejepan pengajian, poso nuzulul Quran di pengajian, nyunake anake pengajian, mantu anake pengajian, kadang-kadang pegatan. Ibu NU. Iki luar biasa. Terus artine kau terus pundi, umumnya sih di kau mesti wonapi. Gak tahu kalau untuk undangan sampai undangan kol buni primanter. Mesti lek kau buni Kiai Haji Pak Ustaz Syekh. Gina bengi. Kenapa khidmahnya untuk mengingatkan kita bersama Bapak. Nilai-nilai sing dikauli sapa ya Allah, sing dilingi kapan apike. Sudah 30 tahun yang lalu beliau meninggalkan kita bersama Bapak. Kula melok seneng Mbah Yai Ainun wau teng mriku sanjang aku biyen mondoke ning kene. Nek Mbah Yai Ainun mondoke teng mriki kek bojoku mondoke ngene Mbah Ainun berarti bojoku putune Mbah Yai. Nggih napa nggih? Mudah-mudahan manfaat. Amin. Sing paling mendondok dan wajib ditiru tapi angel kiai biyen tak sing dikawi apalagi 30 tahun yang lalu Pak. Golek kiai sing koyok kiai 30 tahun yang lalu saiki makhluk langka. Apanya sing angel, apanya sing kudu ditiru tapi angel ikhlas sih. Kula meh kalingan ngaten iki kalingan kali pondok kula nggih ngaten mboten desa banget. Ikan desa kafe to. Sing kota kan guru blotok kota gajah maksudnya
pondoknya mewah mepet. Ini tanda dan ciri-ciri kiai ikhlas. Kiai ikhlas insya Allah kiai ini calon ahli swarga. Tanda neumai neng besok Pak nyuwun sewu. Umpamane aku sik menangi sugengi beliau mesti beliau sandale lili. Itu sandal ini ciri khas kiai-kiai ahli swarga. Kenapa? Gelem dicek wudu. Tapi lek baik sandalku ngerwudu dicopot to. Kenapa pun dilek rusak. Wajib ditiru tapi nirune dhewe angel. Sampeyan delok, iya sudah 30 tahun yang lalu pondoke sing ngene, tapi beliau ikhlas. Kiai kiai saya kan pondoke mentereng kok. Kenapa nggih? Nyuwun sewu kula mboten ngilangi tapi tingkat keikhlasan insyaallah saudara enggak ngalahkan. Beliau almarhum sudah. Sing teko teng mriki mudah-mudahan Pak mlebu swarga bareng bareng beliau Allahumma. Ikhlas iki sering tak omongke Pak. Padahal ibadah kuncinya ikhlas. Ngurusi pondok ikhlas, ngurusi masjid ikhlas, ngurusi sekolahan ikhlas, ngurusi keluarga ikhlas, haul panitia yo ikhlas, masih udan yo ikhlas, ora udan yo ikhlas. Iki penak diomongke ning angel dipraktek. Santri beliau mbah wis enek mbah urung Pak yang seperti beliau paling mirip-mirip Mbah Yai Ainun. Yai Ainun itu kiai ikhlas. Meh gak tahu lo rasane itu mobil kali bojo kula. Meh gak tahu mikir ki awake dhewe tapi muke ki wong. Termasuk bojo kula dipikir ki ana lek arep gawe pondok ning kono niku alumni Pak. Lek ning dalan persis koyo du kiai. Lek jejer darani aku ya ini. Gak kento lek Pak Yai Ainun kuwi kiai. Ikhlas penak diomongi. Ning akhir dipraktek ini. Diterima tidak diterima saudara kuncinya ikhlas. Temen iki nggih mangku iki. Kula kelingan ceritane ceramahi Kiai Haji Abu Nawas. Abu Nawas sosok kiai yang sangat ikhlas. Angel kula mboten iso blas niru niku. Iya ya germulang. Anggur ceramah gak tahu suwi Pak. Kenapa? Medilek gak ikhlas. Medilek sing mulang gak ikhlas, sing ngrungokne gak ikhlas. Medilek sing ceramah gak ikhlas, sing ngrungokne gak ikhlas. Medine niku kenapa? Lek gak ikhlas nol. Almarhum Abu Nawas Mbah Yai Jubaidi. Anggur ceramah gak tahu suwi Pak. Sedih lu. 15 menit, 10 menit, 20 menit paling suwi bareng. Kayak anggar ceramah, iya ya Abu Nawas, meh mesti tekon teng jamai. Sintuk 15 menit, 20 menit teko. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah iki Abu Nawas. Kula ngomong pun 20 menit, kula tekon ben pengajian iki mboten mubadir. Sing tak omongke iki mau wis paham apa urung? Pak Yai Abu Nawas tekon ten. Jamaah jawab alhamdulillah Pak Yai paham. Ciri Abu Nawas, alhamdulillah wong Sumberjo pinter-pinter sik 20 menit wis paham iki kuwi tak teruske malah mumet iku wassalam medun goro-goro dijawab wis paham lho Pak wong do gemeremu lho kok dilumun penak-penak ngrungokne pengajiannya kok dadak dilumudun waduh. Panitiane juga gak enak kalau jamaah apa wis ngundang atur persiapan sampai taruh amplop barang titik ning meneh di lu. Akhirnya kesimpulannya panitiane musyawarah undang meneh. Ora kapok tapi malah undang meneh Pak. Umumnya kan pengajian gak penak gak ikhlas kan kapok. Iki gak kapok deh. Undang meneh jarak rong bulan diundang meneh aku nawas Pak. Pengajian yang kedua sing teko tambah akeh. Mau nih kursi nih kasih kosong pengajian yang kedua boleh tambah kursi gak sedeng kenapa bludak sing teko kenapa bungu koyo opo sih iya iya Abu Nawas lupa daya tariknya luar biasa sedih lu tapi wong malah teko kabeh rame yang kedua Pak Abu Nawas teko sakurunge Abu Nawas teko panitiane nyambut
Kados menika. Bapak Ibu mohon maaf pengajian yang kemarin hanya 20 menit. Insyaallah mudah-mudahan dari itu dengan catatan Bapak Ibu. Nanti kalau Abu Nawas tanya sudah paham apa belum paham, tolong kabeh jawab kurang paham. Bedi terus ke pengajian sampai paham. Winginane bubar mungkin lantaran kita jawab paham. Tenang, Pak. Janjinya permintaan panitia lek Abu Nawas tekok wis paham apa urung, tolong dijawab urung paham. Tenang, Abu Nawas teko, Pak. Munggo halon alon kaene sing guyu, Pak. Meneng kabeh yo wis awas lek tekok aja ngomong wis paham. Kalau wis alon ngidul ceramah Abu Nawas. Mesin untuk meh 20 menit Abu Nawas tekon meneh. Bapak Ibu, saya berdiri di sini sudah yang kedua kali. Suasananya beda dibanding yang pertama kemarin. Kemarin kursinya banyak yang kosong, sekarang malah saya lihat tuh panitia cari pinjaman kursi. Semakin banyak yang datang, alhamdulillah, mudah-mudahan ikhlas. Ben gak mubadir pengajian saya yang duit. Kulo tekok teng sampean kabeh Sumberjo. Sing tak omong ke 20 menit ini sampean kabeh wis paham apa orang paham wabeh panitianya kotak belum paham Pak Yai. Kenapa? Pesenan panitia lho betul bubar. Gimana saya tanya sekali lagi wis paham apa orang belum paham Pak Yai. Mbah Yai ini terus mengatakan lho Sumberjo pinginannya 20 menit wis paham pinter-pinter saya kok malah belum paham kabeh kok malah dadi goblok kabeh. Tak teruskan malah mumet sampai tu. Wassalam. Gemremeng pak jamaah ini. Pijen jadi kiai ini. Faham medun, gak faham medun. Sekadung atu-atu aku nyater mobil bareng. Medun. Panitia ini wedil dihantam ibu otor jamaah. Ya Allah, wedil pak. Wedil. Sebisi meneh tengah Abu Nawas diundang meneh siapa? Romulan meneh diundang meneh Abu Nawas. Apa yang terjadi? Sentak kok tambah akeh. Kula Pak Ikhlas. Sing mau gak teko dadi itu kenapa penasaran? Kaya apa sih Abu Nawas? Pengajiannya dulu tapi penak terus sing teko semu. Sing mau teko-teko kabeh terus ngajak keluarga dijak teko. Ya Allah Pak, yang ketiga sampai nggih taruh-taruh ditambahi kenapa? Sing teko akeh. Panitia ini ndredeg. Waduh. Gawat iki lek pengajiane go 15 menit iki kok. Tenan Pak, panitia siap semuanya disiapkan sakurunge Abu Nawas teko panitia ini nyambut. Bapak Ibu, saya minta maaf pengajian pertama kedua kurang memuaskan kita hanya sebentar. Insyaallah hari ini bisa 1 jam mudah-mudahan dengan catatan kalau nanti kalau Mbah Abu Nawas tanya kepada kita pengajiannya sudah paham apa belum, tolong kabeh meneng. Gak usah dijawab. Beliau adalah Yekos, gak mau dengar suara yang berisik dari kita. Saya ulangi, tolong kalau Mbah Abu Nawas tanya paham apa belum paham, tolong sing paham meneng, sing urung paham meneng, gak usah dijawab. Tenang Pak. Kewedek panitia nih Pak. Gak leksui Abu Nawas teko dari sorban putih sarungnya rotok-rotok warna meh kodoh karo warna baju lungguh diluk kon munggah Abu Nawas Pak. Gak enek sing cemruwit kabeh delok nih kabeh menok ngalor itu benawas ceramah. Bapak Ibu jere sing rumane kae-kae mulai tekon awas penuh. Bapak Ibu ben gak mubadir pengajian yang tiga-tiga ini. Alhamdulillah semakin banyak yang hadir. Tolong dijawab dengan ikhlas, dengan jujur. Yang saya sampaikan hari ini sampean wis paham kabeh apa urung? Tolong jawab. Meneng kabeh, gak enek sing jawab. Kenapa? Pesenan panitia kuwi. Kabeh meneng. Abu Nawas rada ora nesu. Aku takon tenang. Aku takon tenang tolong dijawab.
dengan jujur, wis paham apa rung sing tak omongke meh 20 menit iki. Gak enak sing mari jawab. Jadi aku nawas, percuma aku gak ngomong karo wong budek kabeh. Mas Salam meduh. Angeli ladenane. Dijawab paham medun, gak paham medun, gak dijawab medun lah, dilok ini bisu dilok ini budek banget. Ya Allah, Mbak Santi bisi kok ngonten sih Mbak Yai, jawabannya ngaji kuwi ora kudu paham, ngaji ora kudu ora paham, ngaji ora kudu dijawab, terus ngaji kuncine ikhlas, ikhlas angel Pak. Mudah-mudahan beliau ikhlas seperti Abu Nawas. Amin. Penak diomong ke. Kulo nggak ngomong tadi mesti ngerayai kulo. Agak iso ikhlas. Angel. Tukang ceramah. Kulo mesti kabe iso ikhlas 100%. Gak percaya sama ngundang kiai sangin Jakarta. Dari lapangan Merdeka Pak. Sekitar 10,000 lebih. Seneng kiai ini. Subhanan jenggotan. Dia yang ngomong, Bapak Ibu, saudara sekalian, ayo ngaji yang ikhlas, ikhlasnya seperti saya itu. Nah, enek kiai ngomong-ngomong, ikhlas kamu kalau bisa seperti saya ini loh. Tukang ceramahnya ngomong-ngomong, jajalan Pak, begitu bubar pengajian, tukang ceramahnya balik, jajalan ojo disangoni. Alah, jarak terlumulan undang menek, kakil otak kok. Angel ikhlas kuwi tapi amin lho Pak aja njajal lagu. Amin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Ikhlas penak diomongke ning angel dipraktek ini saudara. Hari ini saya ngajak kepada saya yang ngomong, saya ngajak kepada kita semua yang hadir, monggo Mas yo ikhlas kuwi angel, ayo belajar Pak. Maksimal dipesor atine dhewe supaya dhewe iso ikhlas. Aku ngomong telak niati belajar Pak, jago piye supaya ikhlas ben gak mubater aduh 3 jam lebih. Ardi jajak ya monggo lek mentol. Aneh. Termasuk ngopeni pondok, tantangannya ikhlas apa enggak? Lagi ya ikhlas, santrinya sedikit, yo alhamdulillah, akeh yo alhamdulillah. Kiai biar yun sewu gak enek kiai keliling golek santri Pak. Zaman biar yun sewu meh gak enek kiai keliling golek santri. Santri ini moro golek kiai. Gino mengge? Ibarat sumur Pak, zaman biar timbone keliling golek sumur. Zaman saya kiamat Pak kuwake sumur sing keliling golek timbul. Kiai saya santri sini gembrong. Piye carane supaya santrine akeh. Kiai saiki umume pondoke ora pati apik, omahe kiai luwih apik daripan buat pondoke. Aduh, angel iki Pak. Gur penak diomongke ning angel dipraktekne Bapak Ibu. Manfaat apa ora ngelmune dhewek mondok biyen mbuh ning ndi Pak? Kuncine mondoke ikhlas apa ora, kiyaine ikhlas apa ora. Saya kah cek mondok bertahun-tahun tapi balik mondok belas raketok manfaatin kata kita tapi enggak tanggung-tanggung telung becak. Ikhlas penak diomongke ning angel dipraktek. Lho bareng ya Pak nggih. Dadi santrine Mbah Abdullah Hasan Bapak belajar sing ikhlas koyok beliau. Koyok beliau Bapak. Syukur koyok Abu Nawas wau niko. Aku tahu Pak, dites karo panitia. Jane ora kok dites Pak, diuji karo Gusti Allah lewat panitia. Kalau pengajian teng otakku niki tenang. Nek kula tak critani nggo gambaran kula. Teng Trimodadi. Mulai pengajian sarap enggak mobil kan Pak panitia ini nyetek ya ini Pak Yai jam 12 minyak alah repot-repot kalau kandang tak bukan
Kok kita mereka ini gila. Nah sampai simpang, ini tenang, ini tenang. Sampai simpang berapa kalau mampir teng pom, teng bensin, tuku bensin. Lali tahun ini tahun kira. Tuku bensin lo juga duit cerita, duit saya. Amit saya seperti yang metu teng budi sing acara ngeten iki kalau mesti bahkan mesti gue duit. Gue persiapan yang dalam. Iki mau juga duit pak, kalau ini kali gue enak durian murah. Bawa duit, lo buat ngapa sih? Kalau gitu gue pengen sini teh. Lo buat ngecek nih, nopo-nopo, namun tuh bilang. Buat duit, nah pas balik pengajian yang kita tabungin bapak, kalau mampir teng simpang, bro, pau tuku minyak. Begitu minyak edisi wis penuh pak, kalau juga duitku sing tak gue mau. Nah, amplop sing dikei panitia, katut ceritanya pak. Katut tak delok, tiba keliru tek istighosa. Aku dek, Allah muji saya. Gak mungkin panitiannya sengaja. Tak delok no wali, tak delok rogerane nyugur kuwi pak, tak bulak balik yo tek. Duh, berbadukan tek yo iso to kamu, tak lupa. Untungnya kulo gawa duit. Ayo jajan pak, tak umpaman aku tau mak. Aku gak bawa duit ngarep, ngarep kan kecil, saya isi gak? Ini untung saya, bawa duit. Gak oleh metu nge-jip gitu gak boleh. Apa menaiki pengajian ini mbah pulau coro anu ini pak. Mbah Jai Ainun santri meriki, bojo pulau santri ini mbah Ainun. Kan pada kalau mbah pulau tak? Penak diomong kini anggar praktek ini. Kalau metu saking pom simpang propau kira-kira 100 meter pak enek wong nelpon ceritane assalamualaikum Mbak Yai nggih oh nggih ten apa niki sinten kula panitia pengajian lalu nggih ten apa kula etok-etok etok ya Allah Pak Yai ngapunten sing kathah kula lan mboten sae jenengan keliru alah putra penapa kuwi lambe ku ngomong ngono tapi hati tunggu. Angele pak, angele. Kau sadar, kau kadang-kadang ada makan bersama model mangan saya kan pengajisan. Gini apa gini? Kadang-kadang gue suwe-suwein jiko iwak sitok keliru laos. Ini ujian pak, kadang-kadang harus balik menahisin. Dulu ada orang makan, gak boleh lepa laos. Dipijak, pijak kok lanu. Ujian. Ayo kita jadi alumni mana saja, alumni siapa saja, alumni tahun berapa saja, belajar ikhlas, niru. Niru jejak beliau. Angel. Kiai saya mirip-mirip beliau, Pak. Artinya kayak menurut ceritanya seperti itu punya kiai di Jawa Timur, kiainya Mbah Sotik namanya. Kula ngerana ngger, ora usah muluk-muluk wong urip nrimo apa wae Gusti aku. Ya gak tau sugi sampai saya ini pondok ya antara layang mutu layak ya antara urip tapi ikhlas kiai ini anak ya kiai kiai tapi nyuwun sewu penggemarnya gak seperti kiai kiai sekarang tapi gak tau gemeremu gak tau gemeremu Abu Nawas sakurungnya mati biar pak keluarga ini dikumpul ke lena butuhku keluarga ulabe aku besok tolong lek mati sewaya-waya bungkusin karo mori ini saya urungi tinggal Abu Nawas siap mori pak siap membungkus ini bener-bener tuku barang halal bungkus sultan karo kain karo mori simis tak siap nih tenang pak nasihati lek mati bungkusin karo kain mori sekian tahun Abu Nawas meninggal dibungkus karo mori pak mori ini masih rusak tapi karena ingin nasihat dari orang tua nggak mau beli yang lain ya itu pakai mori itu tenang dikubur teng kuburan bapak saya ngetrekin yang kuburan balik pitung langkah mungkar nangkir teko tekon maro buka rotok nyentak ngomong Abu Nawas tekon lu mas maaf apa sampean yang namanya mungkar nangkir iya saya mungkar nangkir jadi Mbah Abu Nawas
apa benar sampean tugasnya bertanya kepada mayat yang baru meninggal? Betul, saya tugasnya bertanya kepada mayat yang baru dimakamkan. Duh, apa kamu gak delok, delok mau request usai? Aku nawas. Linga, lingu mungkar nangkir. Iya, susah ya, lek sih nembe mati kan urung susah. Akhirnya bagilah Pak Abu Nawas bebas dari siksa kubur. Sumberjo ngekolek pengen selamat besok tengah al tengah alam barzah dan kuburan Bapak boleh kok ini ayo bareng-bareng tuku mori rolas meter. Siap-siap. Terus Pak Manang nih tak pikir-pikir ini bener Pak, kenapa? Mori ini Pak Yuan saya umpamanya dewe-dewe mori dalam rumah kan setiap delok mori kan kelingan mati toh, gila Bang ya? Angger kelingan mati mesti kelingan Allah. Angger kelingan Allah ya Allah ibadah. Ibu-ibu tuku mori di dalam motor ngalor nyudul tiga wani di dalam plastik setiap numpak motor kemana saja sampai kelingan mati mesti sholawatnya gak putus, dikiri gak putus. Kenapa mori ini nunggu sampai tapi aku rawani. Kenapa? Awalnya dia besok ya kayak almarhum ini Pak bakal mati. Kenapa nge? Iki sungguh tanda-tanda waman wa amiruhu nunakishu fil khalqi afala yaqilun. Tak contohnya aku Pak 10 tahun yang lalu dengan sekarang sudah jauh beda. Dikurangi kan Gusti Allah semakin tambah umur Bapak. Motoku biar ya motoku saiki gak podo biar baca Quran cilik Pak meh berambulan pisan rampung iki Quran gede Pak tak baca motone ora enak ora iso baca Pak dikurangi ngene Pak nggih Pak Ahmad matung kan ngoten Pak aku yakin nom-nomane bergas banget gagah sapa sing rawet iki rupi saiki munggah waman wa amiruhu nakishu dikurangi ngomongnya terbata-bata antara iya atau gak iya lho Pak dikurangi Pak selamat afen yang ngoten pulang yang ngoten sama Pak diantara kita cangkemku biyen amit sing jenenge mangan apa sing suwe kabeh salah kempet banget saiki gelem mangan meh tak delok endi sing paling empuk dikurangi biyen aku ngerokok sedina rong bungkus saiki rawani Pak kenapa wedi